dari komunitas Ternateship Community yang tahun 2019 ini merupakan kegiatan touring yang ketiga dari Jalan Cepat Halmahera yang kami agendakan rutin tiap tahun. Kegiatan kami yang laksanakan ini ya bukan semata-mata untuk berhura-hura, tapi punya acara seremonial dalam hal ini bakti sosial ke tempat-tempat yang layak kita berikan alat sekolah, dalam hal ini alat tulis, buku tulis untuk diberikan di daerah-daerah yang memang kita lalui, di daerah-daerah yang kita anggap terpencil atau yang sulit dijangkau oleh kendaraan-kendaraan tipe-tipe biasa. Dalam hal ini, Ternateship Community mengharapkan ada bantuan juga dari donasi yang luar apabila kali berikut kita diminta untuk berpartisipasi untuk memberikan sponsor-sponsor atau bantuan-bantuan yang bisa kami bawa ke tempat-tempat yang kami rasa anggap mereka perlu untuk kita bagikan. Rencana pelepasan karena tujuan kami berangkat ini ada surat jalan juga dari Dirlantas Polda Maluku Utara, dalam hal ini Polda Dirlantas. Dan untuk pelepasan ini juga diwakili dari pihak Dirlantas Polda atau yang diwakili keberangkatan. Hari ini kita agendakan acara seremonial untuk pelepasan dan besok kita berangkat melalui pelabuhan penyeberangan kapal feri menuju ke Sidangoli. Dengan rute tujuan Sidangoli, Tobelo, Galela, sampai ke Tanjung Jere, Supu, Posi-Posi, Darume, Kapa, sampai ke Loloda.